Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wardi Candil. Nah, untuk video kali ini saya mau membuat kue keling buat lebaran ya. Sebentar lagi kita akan menjelang lebaran, jadi kita bikin kuenya. Dan sekarang saya mau ditemani sama Abi Cuguy ini. Abi Cuguy, kita bantuin. Nah, assalamualaikum teman-teman. Kembali Candil, hari ini mau bikin apa nih Kembali Candil? Saya mau bikin kue kering terbaru. Kue kering terbaru? Kue kering apa tuh? Ini kue kering dengan rasa koki. Ini cooker Indo Cafe. Ya, cooker Indo Cafe betul. Terbaru belum ada nih ya dalam sejarah perkuehan. Tapi kalian bebas ya mau menggunakan kopi apa aja. Bebas. Nah, bos, siap untuk buatnya nih. Oke, siap. Ini kawannya apa saja nih kamu di channel? Temenin saya sampai selesai. Oke, sekarang saya akan sebutkan dulu bahannya satu per satu ya. Nah, untuk bahannya di sini ada tepung terigu yang berprotein sedang sebanyak 150 gram. Lalu ini ada coklat bubuk, kita gunakan sebanyak 2 sendok makan. Nah, ini maaf ya, menteganya keperlukan terigu. Kita gunakan menteganya sebanyak 70 gram atau kira-kira 3 sendok makan. Lalu ini ada gula halus. Gula halusnya kita gunakan sama 70 gram atau setara dengan 7 sendok makan. Nah, ini untuk telurnya kita gunakan 1 butir kuningnya aja. Dan yang ini ada tepung maizena. Tepung maizenanya kita gunakan sebanyak 2 sendok makan. Nah, yang terakhir, nah, kita gunakan Indo Cafe Mix sebanyak 2 bungkus. Oke, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Oke, kita mulai ke cara pembuatnya nih. Gimana ya, Kang Wari? Apa dulu yang harus dicampuran nih? Nih, kita masukkan pertama ini menteganya ya. Mentega atau margarin? Margarin. Gak usah pakai butter ya. Cukup dengan mentega aja. Margarin aja nih. Lalu kita masukkan telurnya nih, biar dia yang ahli sintret telurnya nih. Sintret aja seperti itu. Aduh, saya nggak kuat kalau itu ya. Sakit ini. Telur. Nah, kita gunakan kuningnya aja. Kuningnya aja ya, jangan sama cangkangnya ya. Kalau sama cangkangnya nanti ngebletuk, nanti keras. Oke, ini satu butir kuning telur. Nah, lalu kita masukkan ini gula halus. Gula halus berapa gram itu? Ini yang sebanyak 70 gram atau 7 sendok makan. 7 sendok makan gula halus. Aduh, lupa nggak diayak dulu. Nggak apa-apa lah, simpul dulu. Oke, ini kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Nah, kita aduk manual ya. Aduk manual sampai tercampur rata. Kalau yang punya mixer boleh pakai mixer. Kalau yang nggak punya mixer mendingan pakai garpu aja tuh. Oke, ini sudah tercampur ya. Adanya sudah halus, margarin sama gula halusnya sudah lembut. Sekarang kita campurkan ini coklat bubuknya yang bubuk banyak buat makan. Oh maaf, ini tepung maizenanya nih. Tepung maizena nih. Oh, cok, berapa bungkus? Itu 2 sendok makan aja. 2 sendok makan tepung maizena. 1 2 sendok. Oke, nah, maaf guntingin kopinya. Kopinya 2 bungkus ya? Iya, 2 bungkus. Bungkus Indo Cafe. Indo Cafe. Oke, masukkan aja semua ya. Nah, ini fungsinya whisker buat ini kantornya nih. Lupa saya. Maaf teman-teman nih. Tadi saya harusnya mau pakai ini ya. Malah aja pakai kartu ya. Aneh ini ya. Ini kak Ante yang bantuin nggak ngasih whisker malah pakai kartu. Lihat tuh kartu. Oke, ini yang terakhir ini terigunya kita masukkan aja ya. Oke, kita masukkan. Nah, untuk bahannya sudah masuk semua ya. Kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Nah, kalau sudah seperti ini, kita aduk pakai tangan ya. Kita aduk aja menggunakan tangan, tapi jangan lupa dicuci dulu biar bersih tangannya ya. Jangan bekas ngorong tangannya. Enggak dong, cuci dulu dong. Sudah hampir jadi nih ya, adonan kue kopi, kue Indo Cafe, cooker Indo Cafe. Ini wangi sekali ya, aduh, benar-benar harum nih ya. Bulan puasa nih, jadi kecium wangi. Batal nih. Cara ngedaunnya seperti ini aja ya. Nah,
pecak-pecak aja seperti ini. Digalai, diimple-imple, dipenye-penye. Pokoknya sampai kalis. Oke, untuk adonannya sudah jadi. Sudah jadi adonannya. Sekarang tinggal pecah-pecah. Ini ya diolesi dulu sama mentega. Ini tinggal gimana nih Kang Wadi dicetaknya? Ya kita ambil aja sedikit, kira-kira sebesar dicomot aja gini? Gak usah pakai sarung tangan? Gak lah. Besar kerereng lah. Bentuk aja kayak biji kopi gitu ya. Oh, jadi bentuknya harus kayak biji kopi ya? Jadi gak mirip juga apa-apa, nah segini juga. Nih, gede kolom. Oh no! Gak usah gede kolom. Aduh, ini ya sudah beres nih. Beres nih, tinggal satu lagi nih. Jadi dua loyang. Dua loyang kurang sedikit. Ini kayak ada yang baik nih. Kita cocok. Cocok aja gini. Jadi biar bentuknya seperti kopi ya, kayak biji kopi. Kayak biji kopi tuh. Nah, cocok aja pakai spatula, jangan pakai sepatu buat ya, cocoknya. Gepeng kalau pakai sepatu buat nanti. Oke, sudah beres nih. Terus kita masukin ke dalam oven. Oke, sekarang kita open. Tapi jangan lupa dipanaskan dulu ovennya ya. Ini saya menggunakan oven listrik. Nah, sekarang kita masukkan kuenya. Jadi jangan lupa sebelum dimasukkan kuenya, kalian atur panaskan dulu ovennya. Kemudian sekarang kita atur suhunya. Ini saya menggunakan temperaturnya 150 dan api atas bawah. Untuk waktunya saya pergunakan selama 30 menit ya. Oke, nah sudah matang ya. Sudah bunyi ting. Nah, ini itu udah matang nih, kita lihat. Nah, udah kering ya. Oke, ini kita angkat, kemudian kita diamkan sampai benar-benar dingin. Bukan sudah matang lagi, ini sudah dingin ya. Tapi nggak gosong nih kak? Enggak, ini. Alhamdulillah. Tinggal dimasukkan ke dalam toples aja. Toples nih, jadi berapa toples kira-kira nih? Paling jadi satu toples. Satu toples lah. Ini ukurannya toplesnya yang besar ya ukurannya. Iya, lucu. Lihat kayak ini. Kayak kopi nih, kayak kopi sih. Bagi anda yang nggak suka kopi, anda bisa makan kue kering rasa kopi. Okay. Nah, untuk biar tadi bisa tahan sampai 2 bulan nih, jangan sampai tersentuh tangan ya. Kalau bisa masukinnya itu pakai solet. Nah, kalau nggak pakai solet, kalian menggunakan sarung tangan ya. Dan nanti ingat, 2 hari juga bisa leluhur ya, basi. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan resep ini bermanfaat bagi yang ingin mempraktekannya, semoga berhasil. Bagi yang suka sama video ini, silahkan di like, share ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kang Agus sudah menemani saya ya, sampai selesai. Jangan lupa subrek gratis.